Okey, assalamualaikum, selamat petang. Ha, ni abang durian viral kita gitu. Tapi hari ni lain pula jadinya eh. Ha, penguasa datang, pihak berkuasa datang untuk inilah. Cuba untuk memberi amaran kepada brother kita ni yang jual durian murah ni supaya untuk berpindah ataupun berniaga di tempat lain. Ha, moga sedih abang kita ni. Sabar abang. Ha, ni durian viral eh, yang antaranya yang satu lombok RM20. Lombok 12 biji RM20 tu. Boleh. Pengat kuasa sedang lihat berada kita sedang meniaga eh. Tadi ramai kat sini. Sekarang dah tak ramai dah. Tadi orang ramai dah. Ni jam pun dah nak malam dah ni. IOI. Ni IOI eh. Okay. So ni adalah antara pelanggan-pelanggan terakhir lah. Sebelum mereka berpindah. Saya harap tak ada tindakan lah, tindakan keras yang dikenakan ke atas mereka ni. Abang-abang durian ni bagus semuanya. Diorang jual dengan harga kasih sayang, harga murah-murah. Cukup murah, kita pun puas hati. Amat puas hati lah dengan buah-buah yang dijual lah. Mungkin ada sikit kesilapan mereka, meniaga tepi jalan dan sebagainya. So, maafkanlah mereka. Mereka juga seperti kita sama-sama. Dan kawasan meniaga kat dalam tu macam kerniaga di dalam pula. Ya. Ya, agak berada ni bertabahlah ya. Ha. Kat sana tu yalah, mereka pun bertimbang rasa juga dengan peniaga. So abang-abang kuasa steady bang eh. Okey, bagi peluang untuk brother kita ni. Bagi peluang untuk dia meniaga. Okay, mungkin bukan kat sini tapi mungkin juga tempat-tempat berhampiran sini bagi peluang. Sebab kawasan ni agak crowded lah, agak sempit sikit memang lah. Tak pasar kan. Sebab kita kalau nak meniaga pun memang kat tempat tu puan orang ramai lah. Kalau meniaga kat tempat tak ada orang, siapa nak beli? Okey, itu saja. Semoga segalanya dapat selesaikan dengan baik. Okey, semoga berjumpa lagi. Doakan kepada semuanya selesai. Assalamualaikum.